Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Neta Estari. So di video kali ini aku mau nge-review satu produk yang lagi viral banget di sini guys. Dan bukan hanya sekedar di Cikajang Garut lagi viralnya guys. Setiap aku buka WA, itu Facebook, kemudian Instagram, entah itu TikTok, semua lagi bahas skincare ini. Nah, skincare apa namanya? Buat teman-teman semua yang penasaran, stay tune terus ya. Oke guys, sebelum lanjut ke review produk atau skincare-nya, di sini aku mau ngucapin dulu banyak-banyak terima kasih nih buat teman-teman yang tetap stay di channel YouTube aku, Neta Lestari. Nah, buat teman-teman juga yang baru gabung atau baru banget nemuin channel YouTube aku, Neta Lestari, please banget bantu support dengan cara di-like dulu, kemudian di-subscribe, nyalain tombol lonceng atau notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan updatean video aku selanjutnya. Thank you. Oke guys, jadi produk atau skincare yang mau aku review kali ini sama kalian itu adalah Anzora guys, tuh Anzora kayak gini. Nah, sebelum aku review atau aku kasih tahu satu-satu semuanya dalam satu paket ini, aku mau nge-review dulu packagingnya atau kemasannya guys, tuh ya mewah banget, mewah. Jadi kalian kalau misalkan udah beli satu paket udah dapat pouch kayak gini guys, tuh pouch kayak gini warna kuning emas, mewah banget kan, mewah. Mewah. Nah, untuk harganya itu harganya satu paket ini kebetulan aku belinya itu yang paket glow, bukan yang acne, karena jerawat-jerawat aku atau bekas cacar aku tuh udah sembuh, jadi aku mutusin buat pakai yang glow ini aja. Nah, harganya itu 220 satu paket kayak gini guys, tuh kalian udah dapetin pouch semewah ini guys. Oke guys, jadi sebelum aku nge-review produk ini atau skincare dari si Anzora Skincare Glow ini, sini aku mau sedikit cerita aja sama teman-teman nih atau nge-share tentang kondisi kulit wajah aku. Nah, kondisi kulit wajah aku itu cenderung sensitif. Jangankan untuk gonta-ganti skincare kayak gitu guys, kulit aku itu nggak bisa. Karena untuk satu pemakaian skincare aja, nah misalkan kondisi aku tuh lagi PMS nih guys, kemudian kan dari si day cream dari pemakaian siang terus nyampe ke malam aku itu malah cuci muka, kemudian aku bawa tidur dan besok paginya itu udah otomatis ada satu jerawat. Nah kayak gitu kan udah sensitif ya guys, jangankan untuk gonta-ganti skincare. Nah makanya aku rekomendasiin sama kalian nih teman-teman yang mau memakai entah itu skincare apapun itu, untuk mengenali dulu kulit wajah kalian dan kebutuhan kulit wajah kalian sebelum kalian memutuskan untuk membeli kemudian memakai. Kayak gitu ya guys, sekedar share aja sama teman-teman. Kalau misalkan kalian mau membeli satu produk skincare untuk diaplikasikan ke wajah kita, kalian kenalin dulu jenis kulit kita, kemudian apa yang dibutuhin sama kulit kita. Nah, kebetulan produk skincare Anzora ini yang aku beli itu adalah paket glow guys. Karena sebelumnya memang kulit wajahku itu cenderung berjerawat. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah udah sembuh. Makanya yang kulit aku butuhin sekarang adalah paket glow-nya ya guys, untuk melembabkan. Nah, buat teman-teman nih yang lagi cenderung berjerawat, kemudian beruntusan, kalian aku saranin pakai yang paket acne-nya dari si skincare Anzora Glow ini. Oke, untuk satu paket skincare Anzora Glow ini itu udah dapat 5 item guys. Facial wash, kemudian tonernya, kemudian serumnya, kemudian day creamnya, kemudian night creamnya. Nah, yang mau aku review pertama itu adalah facial washnya guys, kayak gini. Bagus banget ya. Jadi emang terkesan mewah si Anzora ini karena berbaur-baur emas semuanya. Nah, facial washnya, dan aku udah 2 kali pemakaian. Dan untuk tekstur dari si facial washnya ini itu ada bulir-bulirnya guys, tuh kayak gini ya. Jadi kalau kalian aplikasiin di saat kalian mau cuci muka itu ada bulir-bulirnya kayak gitu loh guys. Tinggal kalian agak pijit pelan aja kayak gitu loh. Anjuran pakainya sih kayak gitu. Kalau kalian pakai si facial washnya ini, kalian tinggal agak pijit pelan-pelan aja. Nah, dari kandungan si facial wash dari si Anzora Skincare ini itu juga baik banget guys. Bagus banget dan baik banget. Oke guys, jadi kandungan dari si facial wash Anzora Skincare Glow ini itu mengandung alpha arbutin dan aloe vera.
Kedua bahan aktif itu bagus digunakan atau diaplikasikan ke wajah kita. Nah, untuk manfaatnya dari si Facial Wash Anjora Skincare Glow ini, pertama bisa menyamarkan noda hitam, kemudian yang kedua bisa mengangkat atau membantu sel kulit mati kita, kemudian yang ketiga bisa menunda penuaan dini, kemudian yang keempat itu bisa menyamarkan noda-noda atau flek-flek hitam di wajah kita. Dan yang kelima paling penting itu adalah aman digunakan atau diaplikasikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi hamil kemudian menyusui, yang bingung sekarang mau pakai skincare apa, nih Anjora udah terbukti aman buat ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, yang kedua di sini aku mau nge-review dulu day cream-nya guys, atau krim siangnya. Dan untuk packaging-nya tuh seperti ini ya guys, tuh mewah, masih mewah guys, warnanya kuning emas. Ini day cream atau krim siangnya dari si Anjora. Nah, kayak gini guys, tuh. Imut, terus lucu dan mewah. Nah, jadi kandungan dari si day cream ini atau krim siang dari si Anjora Skincare ini itu mengandung zinc oxide, bahan aktif untuk melindungi kita atau kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB guys. Jadi otomatis bisa menjaga kulit kita dari paparan buruk sinar matahari di siang hari. Nah, terlebih buat teman-teman nih yang aktivitasnya di luar ruangan atau di lapangan. Oke guys, lanjut ke review night creamnya dari si Anjora Skincare Glow ini. Nah, untuk packagingnya tuh masih sama guys. Nah, kayak gini. Masih berbentuk seperti ini dan warnanya kuning emas. Nah, untuk tekstur dari si night cream ini udah aku buka dan udah aku pakai dua kali. Nih guys, untuk teksturnya itu kalau wanginya nggak begitu menyengat ya guys, nggak begitu menyengat, tapi untuk teksturnya itu jadi sekali kalian pakai tipis-tipis itu udah langsung resep gitu loh guys. Nah, misalkan aku coel sedikit kemudian aku pakaiin ke sini kemudian aku giniin tuh udah langsung resep gitu loh. Oke, lanjut aku mau nge-review tonernya dari si Anjora Skincare Glow ini. Nah, untuk tonernya itu kayak gini guys, tuh kayak gini. Toner Glow Treatment for All Skin Tipe Refresh Skin. Nah, kayak gitulah kalau salah bacanya ya mohon maaf. Nah, untuk kegunaan dari si Toner Skincare Glow ini itu adalah diformulasikan untuk menyegarkan dan melembabkan kulit kemudian setelah proses pembersihan pada kulit wajah, memberikan efek segar nyaman di kulit guys, kayak gini. Nah, untuk cara pemakaiannya itu dianjurkan di malam hari guys, sebelum kalian pakai si serum kemudian night creamnya. Kalian kalau udah cuci muka itu pakai ini guys, toner dulu. Nah, untuk tekstur dari si toner Anjoranya itu encer guys, tuh encer kayak gini. Jadi tinggal kalian semprotin aja ke wajah setelah kalian cuci muka. Lanjut ke serumnya dari si Anjora Skincare Glow ini. Nah, bentuknya kayak gini ya guys, masih mewah. Masih mewah karena warnanya itu kuning emas kayak gini guys, tuh. Kayak gini. Nah, untuk teksturnya dari si serumnya Anjora Skincare Glow ini itu sedikit agak lengket ya guys. Nah, sedikit agak lengket. Nah, untuk pemakaiannya juga itu masih di malam hari setelah kalian cuci muka. Jadi setelah kalian cuci muka nih di malam hari, kemudian kalian pakai tonernya, kemudian setelah meresap si tonernya ke wajah kita, kemudian kalian pakai si serumnya dari si Anjora Skincare Glow-nya ini guys, tuh. Kayak gini. Nah, untuk bahan-bahan aktifnya dari si serumnya ini juga amat sangat baik untuk diaplikasikan ke wajah kita guys, karena mengandung niacinamide dan alpha arbutin yang baik digunakan atau diaplikasikan ke wajah kita kayak gini guys, tuh. Nah, untuk manfaatnya itu diformulasikan dengan whitening agent, membantu mencerahkan kulit wajah yang kusam dan menjaga kelembapan kulit agar tetap terawat dan tidak kering. Dan manfaat lain itu bisa mengglowingkan secara sempurna dan paripurna katanya guys. Mari kita buktikan. Oke guys, jadi segini dulu review aku buat si skincare Anjora ini. Mudah-mudahan video ini tuh bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman nih yang baru gabung atau baru banget temuin channel YouTube-nya aku, Neatin Stari, please banget bantu support supaya channel YouTube-nya aku lebih berkembang dengan cara di like dulu, kemudian subscribe, nyalain tombol lonceng atau notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan updatean video aku selanjutnya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.